5 orang aja toh. Siang. Yus. Oke, sudah. Kegiatan ini ada 3 item kegiatan yang diinisiasi sesungguhnya oleh Bapak Dandim, izin Pak Danrem, serta Bapak Kapolres. Hanya pelaksananya memang diserahkan kepada ormas yang memang bernaung di bawah Bapak Dandim dan Bapak Kapolres ini. Izin Pak Kapolres. Yang kedua, terkait dengan kegiatan ini pula, ada 3 jenis kegiatan, yaitu pertama menyangkut penanaman untuk sepanjang jalan Isabel ini, jalan ini apa salah satu model. Wakil izin, sesungguhnya program ini sudah dilakukan di masa lalu tapi namun gagal. Tapi tujuan program ini sebenarnya sangat baik karena ini untuk mencegah abrasi pantai. Yang kedua, jenis tanaman pun yang kita kembangkan insya Allah juga tidak akan mengganggu jalan di kiri kanannya. Kita berharap bahwa ini jadi pohon yang tajuknya bisa menaungi sepanjang jalan Salah Senang Udah ini. Kemudian yang berikutnya, kegiatan distribusi masker. Izin Pak Dandim, karena sesuai dengan instruksi dari pengurus pusat FKPPI bahwa semua daerah di daerah juga membentuk relawan COVID. Terkait dengan ini, alhamdulillah atas gabungan Pak Dandim serta Pak Kapolres, kami juga berupaya untuk bisa berpartisipasi dalam pencegahan COVID ini. Kemudian yang kegiatan ketiga, yaitu pendistribusian bendera merah putih. Izin Pak Bu Wakil, Pak Danrem, memang landasan berpikir kita bahwa memang terkait pendistribusian merah putih ini bagaimana kita merawat keutuhan bangsa ini. Karena secara nyata, secara faktual kita memahami kondisi apa yang terjadi di Papua secara keseluruhan. Jadi alangkah naiknya sehingga kita tidak melakukan ini. Itu beberapa hal yang terkait kegiatan ini yang akan kita lakukan dan tujuannya. Kemudian yang berikut, peserta, izin Pak Dandim berwakil. Peserta ini kolaborasi memang pertama dari Kodim, dari Polres, dari Orari, dari FKPPI, serta Pemuda Pancamarga. Memang karena situasi pandemi kita tidak hadirkan semua anggota karena memang Pak Bu Wakil kami izin ini kami mencegah betul masalah kaitan dengan aturan yang dikeluarkan dari pusat ini. Makanya yang hadir hanya segini. Kalau mau hadir banyak ya kalau di situasi lain mungkin bisa kita hadirkan banyak. Izin Pak Kapolres ini supaya tidak bermasalah di kemudian hari. Terakhir, Bu Wakil, kami mohon izin apabila setelah penanaman ini kami lakukan sudah menjadi keniscayaan, menjadi tugas pemerintah daerah dalam hal ini kemudian dinas PU.
Ibu, saya mohon izin karena saya terlepas dari posisi saya sebagai kepala dinas, tapi hari ini saya selaku ketua ormas, jadi saya sampaikan ini Ibu. Jadi kalau kami berharap bahwa pemeliharaan pohon ini akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam hal ini PU maupun nanti dari pihak distrik. Itu beberapa hal yang dapat kami laporkan. Mohon Ibu Wakil untuk bisa memberikan sambutan. Kemudian yang kedua, Ibu Wakil, Pak Danrem, serta unsur Forkopimda untuk bisa melakukan penanaman perdana. Atas perhatian Bapak Ibu, sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Wabillahi. PTI Cabang Fakfak, Ketua Pancamar Marga Cabang Fakfak, dan Ketua Honorari Lokal Fakfak, serta para undangan yang kami. Bendera kepada masyarakat dan pengguna kendaraan. Kemudian penanaman bibit pohon di sepanjang jalan reklamasi Jalan Salasa Magunet. Untuk memulai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Tawwab, Ya Ghafar, Ya Afwa, Ya Rabb, Ya Tuhan kami, dan Maha Pemberi Rezeki, mudahkanlah rezeki kepada kami semua, terutama saudara-saudara kami yang kesusahan dalam masa PPKM ini. Senantiasa bersyukur agar Engkau tambahkan kenikmatan kepada kami. Jauhkanlah sifat kufur nikmat dari diri-diri kami, agar senantiasa Engkau jauhkan kami dari kebun. Yang kaitan dengan aktivitas yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu menjadi perhatian pemerintah daerah, secara khusus teman-teman di MIP, yang dimana setiap kegiatan yang dilakukan tidak berakhir dari awal kegiatan itu saja. Kalau bisa dijadwalkan untuk terus melakukan pembinaan atau pendampingan, termasuk bagaimana pemeliharaannya. Kenapa saya katakan demikian? Ya, sudah barang tentu gambaran umum khususnya untuk baik pemerintah daerah atau teman-teman di berbagai organisasi dengan aktivitas kegiatan, sepertinya kita lakukan hanya waktu-waktu itu saja. Seperti hari ini, ketika selesai, kegiatan itu berakhir selesai. Dan hasil dan dampak itu kita tidak lihat secara bersama-sama. Oleh sebab itu, hari ini dengan adanya penanaman pohon, yang dimana tadi beliau sampaikan itu gagal. Gagal itu kembali ke kita. Karena kita yang bertanggung jawab untuk memelihara setiap tanaman atau apapun yang kita lakukan atau kegiatan apapun yang lakukan perlu terus kita bina atau kita pelihara sehingga kita bisa mendapat apa yang memang menjadi tujuan kita untuk lakukan setiap kegiatan di setiap waktu. Oleh sebab itu terima kasih untuk teman-teman dengan akan memulai lagi aktivitas tanggung jawab yang dilakukan. Kami berharap bahwa dengan tanda penanaman pohon berarti kita menanam jiwa dan roh kita akan tumbuh bersama dengan tanaman-tanaman yang kita tumbuh, maka disitulah kita akan melihat hasil bahwa
apa yang kita buat itu menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai anak-anak bangsa di Kabupaten Fakfak, khususnya negeri Bahamata ini. Dengan demikian, kami berharap sebagai pemerintah daerah beserta juga forum Old Kopindo dengan teman-teman pimpinan OPD kita semua yang hari ini hadir dapat menyaksikan, terus melakukan, dan kita semua bertanggung jawab untuk memelihara tanaman yang hari ini kita tanam, dan satu saat kita akan melihat apa yang kita buat hari ini menjadi saksi kita semua. Dengan demikian, kita berharap apa yang kita buat ini semua menjadi ridho Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga suatu saat anak-anak kita akan melihat bahwa kita sudah berbuat yang terbaik atau menjadi contoh untuk anak-anak bangsa di negeri Bahamata ini. Dengan demikian, terima kasih kurang lebihnya. Bapak Brigjen TNI Mujang Deddy Dharma SIT, Bapak Dandim 1803, Kapolres Fakfak. Di mana? Kita bulan depan panen jangan lupa ya. Bulan depan apa?